21 itu kalau nggak salah, di samping gedung MK ada 6 orang anak SD, 6 orang anak SD, mereka lagi melakukan kompetisi. Kompetisi, Pak, kompetisi. Kompetisinya apa? Maaf, 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 maaf. Kompetisinya itu mereka, maaf, maaf, maaf. Contohnya, maaf. Mereka berlomba-lomba untuk banter-banteran melakukan onani. SD, Pak. Menerima, terus dibawa ke KPAI, diwawancarai. Loh, kok bisa menemukan tekan di? Apa yang kau lakukan setiap hari? Nonton video porno dari HP. Sehingga kalau sak koncoan ini kumpul, Pak, oh, saya lomba, banter-banteran. Ya Allah. Sampai akhirnya Bunda Eni Risman itu sampai ngeri nangis-nangis mengajukan judicial review undang-undang pendidikan anak. Tidak tahu sudah dihasilkan siapa belum itu ya. Anak-anak seperti ini ngeri, bisa jadi monster. Jadi kan kalau pernah dengar di Sidoarjo ada sebuah nanti atau menamakan dirinya itu ada penghafalnya juga 21-an anak ya. Ini pengasuhnya sudah tangkap polisi semua, adik kakak. Sekian puluh anak itu semuanya mengalami kekerasan seksual di Suruh. Itu masuk TV-TV nasional semuanya. Saya salah satu tim yang diminta untuk membalikan lagi mental mereka. 21 anak Pak di Suruh. Dan ini monster. Ngeri banget. Apa yang dilakukan oleh mereka? Diajak nonton sama ustaznya lewat HP. Masya Allah. Lah terus piye caranya?